Kedai Kopi dan Resto, Saung Karuhun Saktim. Dengan kehadiran Kedai Kopi dan Resto Saung Karuhun memperkaya wisata kuliner yang dipadukan dengan wisata alam di Kabupaten Kuningan. Menyuguhkan pemandangan pematang sawah yang hijau, membuat kita merasakan kesejukan tersendiri. Suasana dingin membuat adem, rasanya ingin berlama-lama berdiam di Saung Karuhun. Keberadaan Kedai Kopi dan Resto Saung Karuhun menjadi daya tarik Desa Sakerta Timur, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan yang terus berbenah menjadi desa wisata. Terletak tak jauh dari Waduk Dharma yang masyhur di Kabupaten Kuningan, Kedai Kopi dan Resto Saung Karuhun menawarkan konsep yang menarik. Fasilitas dengan konsep antik bernuansa pedesaan Bali. Tersedia juga ada beberapa gazebo yang begitu unik. Tersedia juga makanan, diantaranya nasi liwet, nasi ayam bakar dan goreng dan lain-lain. Ada juga aneka minuman aneka macam kopi dan minum jus. Ayo berkunjung ke Kedai Kopi dan Resto Saung Karuhun Saktim, Dharma, Kuningan.